go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo teman-teman, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir. Dan dari Stasiun Gambir ini saya akan melakukan perjalanan pulang ke kota asal saya, yaitu di Cirebon, dengan naik kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki ini bernomor kereta 28A. Keberangkatan dari Stasiun Gambir pada pukul 19.40. Dan ini merupakan jadwal kereta api Argo Cirebon reguler yang paling terakhir, teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus trip saya ke Cirebon naik kereta api Argo Cirebon. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar, masih ditemanin dengan Mas Adi Jasa di sini. Kita trip bareng lagi ya setelah trip Bogowonto. Aduh. Tapi saya nggak bikin videonya, Mas Adi masih bikin. Sayang-sayang soalnya kalau nggak dibikinin, soalnya kemarin saya cuma live streaming aja naik kereta Argo Cirebon yang angkatan malam ini. Kita bikin vlognya ya. Kita rasakan lebih lengkap gimana experience perjalanannya. Di Stasiun Gambir ini setelah boarding, ruang tunggunya cozy banget, teman-teman. Di sini ada live music, tapi sepertinya ini untuk pemainnya lagi pada istirahat. Mungkin Mas Dimas mau nyanyi? Next time ya, kalau dibayar, saya bakal nyanyi di sini. Ini ruang tunggunya memutar kayak gini. Sebelah sana juga ada ruang tunggunya. Di situ ada gerai outlet untuk beli jajanan. Dan juga ini untuk ruang tunggu luxury ada di ujung sana. Di sini juga ada outlet lagi. Lumayan cozy juga sih. Dan untuk keberangkatan kereta yang akan saya naiki, kereta api Argo Cirebon akan disediakan di jalur 4. Keberangkatan pukul 19.40, sedangkan di jalur 3 nanti akan masuk kereta api Argo Lawu dan akan berangkat pukul 20.45. Argo Lawu tujuannya ke Solo Balapan, Argo Cirebon sudah jelas ya dari namanya, ini tujuannya ke Cirebon. Sedangkan di jalur 1 nanti akan masuk Sembrani Tambahan, berangkat pukul 21.15, dan Argo Bromo Anggrek akan berangkat lebih dulu di jalur 2, berangkat pukul 20.35. Dua-duanya ini bertujuan sama, teman-teman, ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini ya, daftar keberangkatan untuk slot jalurnya. Jalur 1 dan 2 didominasi oleh Argo Parahyangan. Kita bisa lihat di sini Argo Parahyangan banyak banget jadwalnya, teman-teman. Ada 8 jadwal. Di bawahnya lanjut ada Bima, Argo Parahyangan lagi, Sembrani, Argo Bromo Anggrek, dan Sembrani Tambahan. Dan untuk jalur 3 dan 4, ini berbagai macam sih. Ada Argo Muria, Argo Cirebon. Pokoknya Argo-Argo Cirebon tuh jalur 3 dan 4 ya, sering-seringnya sih di jalur 4. Yang lain-lainnya selain Argo Cirebon ada Argo Blipangga, Taksaka, KA Tambahan, Gambir, Jogja, Sindoro Tambahan, Brawijaya, Gajayana, Argo Lawu, dan Purwojaya. Ini berhentinya antara di jalur 3 dan jalur 4. Nah, tadi saya dengar pengumuman kereta api Argo Cirebonnya sudah tiba, teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke keretanya. Jadi kereta api Argo Cirebon ini membawa dua kelas, teman-teman, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Tujuannya dari Gambir ini bisa bermacam-macam. Ada tujuan yang ke Cirebon, ada tujuan yang ke Tegal. Kalau kereta api Argo Cirebon yang saya naiki ini tidak bertujuan akhir di Tegal, teman-teman. Tapi dari Cirebon itu sudah stop, sudah habis, tidak bablas sampai ke Tegal. Setahu saya tuh dari Gambir untuk keberangkatan kereta api Argo Cirebon itu ada 3-4 jadwal, teman-teman. Yang pertama itu yang pagi setahu saya jam 9.40 itu dengan nomor KA20F. Lalu ada lagi pukul 17.45 atau 17 berapa gitu, itu yang jam sore itu dengan nomor KA26A. Dan yang saya naiki ini keberangkatan pukul 19.40, ini dengan nomor KA28A. Sebenarnya ada yang lebih pagi lagi sih, di depannya KA20F itu ada KA18A, teman-teman. Kalau nggak salah berangkat dari Gambir itu sekitar pukul 8.30.
itu bertujuan akhirnya di Cirebon, teman-teman. Sedangkan untuk nomor 20F dan 26A itu tujuan akhirnya di Tegal. Dan juga nih di hari Minggu ada jadwal tambahan dari kereta api Argo Cirebon, teman-teman, yaitu berangkat hampir tengah malam yang memiliki nomor perjalanan 32A itu menggunakan rangkaian kereta api Rangga Jati, teman-teman. Jadi kelasnya juga berbeda, yang keberangkatan hampir tengah malam itu melayani kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Dengan nomor KA32A itu keberangkatan kalau nggak salah pukul 23.55. Kereta api Argo Cirebon akan berhenti di stasiun Bekasi untuk lantai 2 dan menuju peron jalur 4. Apabila berlalu kereta Argo Cirebon akan Cirebon Station. Langkah Bekasi, jalur 1, Cirebon Station. Dari Bekasi, jalur 2, Cirebon Station. Oke, lokomotif yang berdinas untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon saya kali ini CC20691. Loko asli Cirebonnya sendiri dong. Yoi, karena keretanya bernamakan Argo Cirebon. Lokonya juga Cirebon, teman-teman. Depo Induk Cirebon. Sebagai informasi nih, teman-teman, rangkaian kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki ini sebelumnya berdinas sebagai kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 25. Dari Tegal, tujuan akhir Gambir. Nah, setibanya kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 25 di stasiun Gambir ini, maka rangkaian kereta api ini akan balik lagi ke timur langsung, tapi tidak sampai Tegal, teman-teman. Rangkaian kereta api Argo Cirebon ini akan pulang kembali ke Cirebon, dan akan berjalan sebagai KA28A yang akan saya naiki. Dan untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon jam sore yang menuju Tegal itu ada di depan jadwal yang ini, teman-teman. Itu kalau nggak salah pukul 17.20 atau 17.40 gitu. Dengan nomor perjalanan 26A, teman-teman. Nah, kalau yang 26A itu rangkaiannya sebelumnya berjalan dari stasiun Cirebon awalnya, teman-teman. Berjalan sebagai nomor perjalanan 23F. Nah, ada tulisan nomor 1 sampai dengan 11. Ini menandakan bahwa untuk nomor kursi 1 sampai 11 lebih dekat masuknya lewat pintu ini, teman-teman. Saya kebetulan nomor kursinya di 11A, jadi saya akan masuk lewat pintu ini untuk mendapatkan kursi di kabinnya yang lebih dekat. Jadi, tanda ini tuh untuk mempermudah kalian agar mendapatkan kursi di dalam kabin lebih cepat. Jadi, lebih cepat masuknya lewat pintu yang sini. Nah, di perjalanan kali ini saya mencoba untuk naik di K30-1613-CN. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas 3, artinya ini kelas ekonomi. 0 ini adalah menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak atau butuh digerakkan oleh tenaga lokomotif. 16 ini menandakan bahwa kereta ini tahun produksinya atau mulai dinasnya tahun 2016. 13 ini adalah nomor seri pada tahun mulai dinas kereta api ini. Dan Cirebon ini merupakan kode untuk depo kereta Cirebon yang akan merawat dan mengurus rangkaian kereta api Argo Cirebon ini. Nah, kalau kalian bingung, ini saya akan tunjukkan peta rute dan perputaran rangkaian dari kereta api Argo Cirebon, teman-teman. Ini dari Tegal ke Gambir, dia akan berjalan sebagai KA29A. Keberangkatan dari Tegal pukul 4.55 dan dari Gambir pukul 9.14. Setelah beres, selesai berdinas sebagai KA29A, keretanya akan balik lagi sebagai KA20F, nomor perjalanannya ya, dari Gambir, tujuan akhir Tegal. Berangkat dari Gambir kalau nggak salah pukul 9.40 dan nyampe di Tegal pukul 14.15. Nah, setelah KA20F tiba di Tegal pukul 14.15, keretanya akan langsung balik lagi ke Gambir lagi, teman-teman, sebagai nomor perjalanan 25. Dari Tegal pukul 14.45 dan tiba di Gambir pukul 19.15. Dan ketika akan balik lagi ke timur dari Gambir, keretanya akan berjalan sebagai KA28A, teman-teman. Yang saat ini saya naiki, nomor perjalanannya adalah 28A, tujuan akhirnya di Cirebon. Nah, estimasi tiba di Cirebonnya nanti pada pukul 22.40, 3 jam pas, teman-teman. Ada yang aneh, teman-teman, pencahayaan di kabin ini hanya satu aja, satu baris lampu aja yang nyala, tapi baris lampu sininya mati. Ini kenapa ya? Ada yang aneh sih. Jadi ini rasanya kayak mode malam ya, setengahnya dimatikan, setengahnya nyala ini baris lampunya. Gokil sih.
Oke, kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir pukul 19.40 tepat dan estimasinya nanti nyampe di Cirebonnya pukul 22.40, 3 jam pas teman-teman. Dan yang saya lihat ini penumpang kereta api Argo Cirebon dikit banget ya. Total ini di kabin ekonomi 4 itu hanya ada 4-5 orang yang mengisi di kabin teman-teman. Sedikit banget ya. Tapi yang nggak tahu ya nanti kereta ini berhenti juga di Bekasi. Biasanya sih kalau di Bekasi itu lebih banyak ya. Ya nggak tahu juga sih, semoga harapannya lebih banyak juga biar ya lebih ramai dikit lah seenggaknya. Sebenarnya kalau naik kereta api Argo Cirebon saya nggak berharap ekspektasi lebih sih, karena rangkaiannya ini menggunakan jenis rangkaian yang menurut saya cukup aneh dan rada membuat nggak nyaman sih, berdasarkan pengalaman saya yang pernah naik dengan jenis kereta yang sama ya. Jadi agak gimana ya, mungkin akankah lebih nyaman atau enggak, saya sih berharapnya enggak kayak gitu sih. Tapi ya semoga nanti perjalanannya, experience-nya lebih baik. Dan ya kenapa saya milih kereta kelas ekonomi, karena lebih murah, satu. Kedua, saya mau nyobain aja naik kereta kelas Argo ekonomi lagi, karena sebelumnya saya naik kereta api Argo Cirebon di live streaming itu yang dengan nomor perjalanan 28A di kelas eksekutif. Kali ini saya ngerasain di kelas ekonominya, dan yang saya rasakan ini ekonominya ada perubahan teman-teman. Kursinya sih menggunakan kursi yang jenis lama ya, tapi saya lihat ini semua kursinya sudah ditambahkan dengan tuas reclining seat. Jadi kursi yang sebelumnya dimiliki Argo Cirebon ini di ekonominya tuh tidak bisa dimiringkan, kali ini sudah bisa dimiringkan teman-teman. Nih saya sudah atur sandarannya agak miring sedikit, dan yang saya rasakan ini kursinya lebih empuk dari kursi premium SS ya. Asli teman-teman, ini saya nyandar terasa empuk banget di kepala dan juga di bokong saya, ini punggung saya juga ngerasanya enak banget, enjoy banget. Jadi menurut saya ini kursi New Image ini sebenarnya bagus sih untuk empuknya, cuman yang menurut saya bikin gak nyaman itu adalah masih adanya semacam palang besi di bawahnya teman-teman, apabila kalian duduk di kursi yang tidak berhadapan-hadapan gitu. Jadi apa ya, susah banget rasanya untuk kaki ini selonjoran teman-teman. Beda kayak kursi premium SS yang dia tuh palang besinya tuh agak maju ke depan, jadi ada ruang sedikit untuk kaki kita selonjoran. Beda banget kayak yang itu teman-teman. Kalau yang ini kursinya masih kursi ori NI tapi ditambahin reclining doang. Menurut saya sih kalau misalkan kayak gini itu sanksi sih, masih sanksi kalau penumpang yang belakang tuh bakal kesempitan kalau kita memiringkan sandarannya. Perjalanan kereta api Argo Cirebon saat ini sudah tiba di stasiun Bekasi pukul 20.12 teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 20.14. Jadi naik turun penumpang di stasiun Bekasi ini hanya 2 menit saja teman-teman. Menurut saya sih untuk jadwal Argo Cirebon yang malam ini dengan pemberhentiannya yang dari Gambir lalu berhenti di Bekasi, dan setelah Bekasi ini langsung Jatibarang teman-teman. Ini saya memperkirakan target pasarnya untuk para pekerja sih, para perantau yang merantau di Jakarta lalu pulang ke Cirebon dengan naik kereta api Argo Cirebon. Ini cocok banget sih. Dan perjalanannya yang hanya 3 jam saja ini dirasa oke juga sih, walaupun memang tidak secepat Argo Bromo Anggrek, tidak secepat Argo Lau, tapi menurut saya ini masih oke lah. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Dan tadi teman-teman, saya sudah beli sesuatu untuk hangat-hangat ya. Karena saya biasanya kalau naik kereta itu ngopi, sekarang saya beli teh. Nah, di fasilitas kereta api Argo Cirebon juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar teman-teman. Dan saya sudah membeli teh premium. Ini adatnya Mas Risang sih sebenarnya, teh premium, dan ini tehnya pakai gula batu, harganya Rp15.000 teman-teman. Jadi untuk ritual ngopi cinonya saya kesampingkan dulu karena waktu sudah malam, saya takut nggak bisa tidur nantinya. So Mas Risang, saya ikut upacara minum tehnya ya. Teruskan mengocok nih Mas. Enggak, bahasanya mengocok loh. Ambigu. Beda kayak Mas Sultan, saya hanya teh aja. Mas Sultan ngepop mie. Masih lapar pak? Kenyangin doang sih. Oh. Takutnya turun di Cirebon saya nggak tahu tempat beli makan di mana. Karena nyampe jam 11 malam, terus malam-malam selatri nggak bisa tidur kan? Jadi ganjel lah ya. Baiklah, pelengkap. Padahal mau pengen. Yoi, pelengkap perut ya.
pelengkap pengganjal perut, mantap jiwa. Dikocok terus Mas eh. Sampai menang arisan Mas eh. Oke, nama Mas Dimas keluar pertama. Yeay, saya dapat apa nih? Tiket luxury. Minta sama Irja. Rating rasa Mas eh. Ya rasa pop nih. Siapa tahu ada kayaknya yang beda. Enggak kayaknya itu ya. 90% mungkin 70% lah dari total populasi orang Indonesia kayaknya sudah pernah merasakan dan mencicipi pop mie. Ya. Dunia permicinan itu enggak pernah salah. Oh siap, oke. Airnya nggak kebanyakan, nggak kesedikitan? Sebenarnya airnya pas sih, cuman kurang panas sedikit. Hmm, mau yang lebih panas lagi. Oh iya. Mantap, mantap. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke, kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Bekasi dan langsung dipacu dengan kecepatan tinggi, teman-teman. Setahu saya kereta api Argo Cirebon itu sudah bisa mencapai kecepatan 110 km per jam ya untuk kecepatan maksimalnya. Tapi biasanya sih untuk Argo Cirebon ini itu rata-rata masih bermain di kecepatan 100 sampai 105 aja sih. Mungkin kisaran segitu, teman-teman. Tapi yang saya rasakan setelah lepas Bekasi dan dipacu dengan kecepatan tinggi ini, sesuai ekspektasi saya sih, tetap aja geblodak. Ketika keretanya melewati wesel, itu kerasa banget sih guncangannya dan getarannya tuh berdak-berdak banget gitu. Udah kayak naik gerobak, ih parah sih. Tapi di luar ekspektasi teman-teman, kereta ekonomi New Image yang saya naiki kali ini cukup kedap juga sih untuk kebisingannya. Lumayan kedap tapi nggak begitu kedap, jadi nggak begitu berisik di telinga lah. Ya walaupun memang drawbacknya sama aja sih, tetap nggak berubah ciri khasnya kereta-kereta New Image, mungkin yang untuk kelas ekonomi, kelas eksekutif, ya getarannya dan guncangannya tuh kerasa banget sih. Walaupun kekurangannya seperti itu, tapi saya apresiasi untuk kursinya sih. Entah gimana ya, itu untuk kursi di kelas eksekutif dan juga di kelas ekonomi yang saya naiki saat ini, itu kursinya lebih empuk, teman-teman. Lebih empuk daripada kereta premium stainless steel dan juga kereta eksekutif stainless steel. Asli, ini empuk sih. Ini dibikin sandaran untuk kepala saya juga enak, dan untuk punggung dan bokong saya juga enak sih duduknya. Apalagi kursinya ini sudah ditambah dengan reclining seat, yang mana sebelumnya ini tidak ada reclining seatnya, teman-teman. Jadi sebelumnya ini kursinya benar-benar tegak banget untuk duduknya, dirasa ya walaupun udah empuk tapi bikin sakit punggung sih sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang sih karena udah ada tambahan reclining jadi lebih nyaman. Dan kalau kalian mau ruang kaki yang lebih longgar, saya sarankan untuk memilih di kursi yang berhadap-hadapan, teman-teman. Untuk kereta api Argo Cirebon kelas ekonomi ini, kursi yang berhadap-hadapan ada di nomor 11 dan 12. Sekarang kereta api Argo Cirebon sudah melintas langsung di stasiun Cikampek, dan stasiun Cikampek ini adalah ujung timur dari daerah operasi 1 Jakarta, teman-teman. Dan stasiun Cikampek juga merupakan percabangan apabila keretanya akan belok ke kanan, itu nanti keretanya ke arah Bandung, teman-teman. Dan kereta api Argo Cirebon ini mengambil jalur ke arah kiri yang mengarah ke Cirebon. Dan yang saya rasakan tadi ketika melintas langsung di stasiun Cikampek itu kecepatannya lumayan kencang juga sih yang saya rasa. Dan ketika melintas di banyak wesel itu, Masya Allah, gemeradakan banget, teman-teman. Terus rasa guncangannya tuh kerasa banget, getarannya tuh ketika keretanya melintas di sambungan wesel tuh itu berasa bergetar banget, tremor banget sih, teman-teman. Oke, kita lihat yuk fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta api Argo Cirebon kelas ekonomi ini. Di sini ada meja kecil untuk menaruh botol dan juga gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, teman-teman. Ini khusus untuk nyolokin gadget aja ya, kayak HP, tablet, laptop. Selain itu tidak boleh, teman-teman. Dan juga yang seperti yang saya bilang,
Ini kursi berhadap-hadapan ada di nomor 11 dan 12. Dan untuk jarak kakinya ketika berhadapan ini longgar banget sih. Ini saya menyelonjorkan kaki ke depan itu masih nyampe di ujung kursi yang depan, teman-teman, belum nyampe ke sana. Jadi bisa dibayangkan ya kalau hadap-hadapan sama orang lain itu jarak kakinya bakal jauh banget dan nggak sampai adu dengkul sih. Tuh, kira-kira segitulah jarak kakinya, longgar banget, teman-teman, dibandingkan kalau kalian pilih kursi yang sendiri-sendiri. Itu memang lebih private sih, tapi ruang kakinya nggak banget sih menurut saya. Dan juga ada tirai model tarik gulung, teman-teman. Untuk menariknya, tinggal tarik aja ke bawah gini, lalu lepaskan, dan dia akan menahan di posisi yang seperti ini. Dan apabila mau ditarik ke atas, tinggal tarik aja ke bawah sedikit, lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri. Tuh, naiknya cepat banget ya. Dan seperti yang saya bilang, ini kursinya menggunakan kursi ekonomi New Image yang original, tapi sudah dimodifikasi dengan ditambah reclining seat di sebelah sini nih, teman-teman. Jadi untuk mengatur kemiringan sandaran ada di sini ya, tinggal tarik aja lalu sesuaikan kemiringannya sesuai kenyamanan kalian. Lalu ada fasilitas televisi juga di sini, televisi kecil, bukan di dinding ya letaknya, tapi digantung di atas kabin kayak gini. Ini sedang menyetel film sepertinya, film apa saya juga nggak paham sih. Di situ ujung hitam itu ada panel pit, itu panel informasi untuk gerbong keretanya berapa dan kursi ABCD-nya sebelah mana, dan informasi untuk toiletnya apakah sedang diisi orang atau tidak. Dan saya lihat di situ suhunya 20 derajat Celcius, teman-teman. Ini lumayan dingin banget sih, parah sih dinginnya. Dan ada gantungan kecil untuk menggantung tas atau jaket ya. Dan ini ada rak bagasinya, teman-teman. Dan perlu diingatkan atau perlu saya beritahu, teman-teman, ruang bagasi yang di tengah-tengah sini itu spesial lebih lebar. Jadi untuk koper yang cukup besar ukurannya masih bisa masuk dan bisa tertata rapi di sini. Tapi untuk kalian yang dapat kursi di ujung-ujung kayak nomor 1, 2, 3 atau 20, 21, 20, 21 ya, itu space bagasinya sempit banget, teman-teman. Itu bisa dilihat ya, nanti saya zoom. Nah, kurang lebih kayak gitu, space bagasinya tuh kecil banget, teman-teman. Ini efek dari penempatan untuk mesin AC-nya di sebelah sana, teman-teman. Jadi ini memakan ruang bagasi yang cukup sempit ya, gitu. Dan juga ada fasilitas hand sanitizer di setiap ujung dinding kabin kereta, dan ada toiletnya juga, teman-teman. Oke, untuk toiletnya ini ternyata sudah dipisah ya, ada tandanya ini adalah toilet pria, tapi di sininya masih bisa digunakan untuk dua jenis kelamin, teman-teman. Padahal di sini udah ada tandanya ya, ini cukup aneh sih. Oke, nggak apa-apalah, apapun itu, pokoknya ini sudah tersedia tandanya. Untuk pria ada garis biru, dan untuk wanitanya ada garis pink ya untuk toiletnya. Yuk kita lihat dulu toiletnya. Oke. Ini dia toilet dari kereta kelas ekonomi Argo Cirebon, teman-teman. Dimensinya sih menurut saya masih cukup sempit, tapi tidak sempit kereta premium stainless steel ya, atau kereta premium mild steel yang ada di kereta api Jakarta gitu. Itu menurutku sempit banget sih. Kalau yang ini ya masih sempit, tapi ya lumayan lah, masih ada cukup ruang, tapi seenggaknya nggak ngepas banget berdiri di depan klosetnya ya, kayak yang premium stainless steel gitu. Oke, ini toiletnya. Klosetnya model kloset jongkok. Di sini ada untuk tombol bilasnya. Kita coba dulu. Oke, airnya banter banget, teman-teman. Airnya jalan, dan ini untuk shower bilasnya. Airnya jalan juga. Di situ ada pegangan handrail. Di sini ada tempat sampah. Tempat tisunya ada di sini, tapi wastafelnya ada di sini, teman-teman. Wastafelnya mini, kerannya model putar. Kita coba airnya. Oke, airnya jalan. Tempat sabunnya ada di sini. Cerminnya juga ada di sini, dan gantungan ada di sebelah sini, dan ada pengharum ruangan juga tuh di sebelah sana. Untuk jendelanya ini bisa dibuka untuk ventilasi. Wow, langsung deblak ya. Oke. Oke, toiletnya juga wangi, teman-teman. Bersih dan ya, mantap. Dan karena ini masih menggunakan kursi yang ori dari ekonomi New Image, jadi masih ada fasilitas cup holder-nya nih, teman-teman, di balik sandarannya. Nah, ini berfungsi juga untuk menaruh botol dan gelas kalian ya. Tapi ini sudah dimodif dengan ada reclining-nya, dan ini bisa dimiringkan. Menurut saya sih, ini kalau dimiringkan seperti ini, itu menurut saya agak bahaya juga sih. Nah, ini kan posisinya miring ya sandarannya. Kalau kalian naruh gelas atau botol itu takutnya tumpah sih. Kalau botol masih aman, tapi kalau gelas
takut tumpah, apalagi posisi sandarannya ini kan miring dan posisi tatakannya juga miring, teman-teman. Jadi mohon hati-hati ya. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get. Untuk kereta api Argo Cirebon ya teman-teman, ini saya perkirakan bisa sepi itu karena range harganya yang menurut saya terlalu tinggi sih teman-teman. Kereta api Argo Cirebon ini memang saingannya banyak ya untuk perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon dengan menggunakan kereta api. Terutama itu ramainya dari kereta-kereta Jawa Timuran teman-teman, apalagi tarif khusus yang diterapkan di hampir seluruh kereta yang dari Jawa ke Jakarta itu berlaku dan sangat murah teman-teman, dan harganya itu berbanding jauh sekali dengan kereta api Argo Cirebon. Ini saya dapat di harga Rp145.000, apabila dikurangin Rp30.000 harganya itu bisa dapat kelas yang sama teman-teman, dan ada yang lebih nyaman juga kelasnya, yaitu ada di kelas premium stainless steel, ada di kereta api Sawunggali, kereta api Senja Utama Jogja, lalu ada lagi di kereta api Singasari dan lain-lainnya. Itu menurut saya lebih worth it tarif khusus sih daripada naik kereta api Argo Cirebon. Dan harga Rp145.000 apabila ditambah Rp20.000 lagi untuk budgetnya, itu kita sudah bisa dapat kelas eksekutif teman-teman. Yang saya perhatikan untuk harga kereta api Argo Cirebon kelas eksekutif itu di harga kisaran 190 sampai 200an teman-teman. Menurut saya ini terlalu mahal sih, atau ya mungkin harganya bisa diturunin sedikit lah, mepet-mepet tarif khusus, tapi kayaknya agak susah juga sih ya, karena kereta ini memang rutenya, untuk rute penuhnya memang ke Cirebon, dan harganya memang lebih tinggi teman-teman. Dan yang saya perhatikan, penumpang kereta api pada umumnya juga itu sudah banyak yang tahu ya tentang adanya tarif khusus yang berlaku di lintas Jakarta-Cirebon ini teman-teman. Jadi menurut saya sih ya Argo Cirebon bisa dibilang kalah saing sih dengan kereta-kereta Jawa Timuran atau Jawa Tengahan atau Jogjaan yang menerapkan tarif khusus dari Jakarta ke Cirebon dan sebaliknya itu dengan harga yang masih worth it menurut saya. Belum lagi dari segi sarananya yang seperti ini, ya menurut saya wajar sih kalau orang-orang lebih memilih kereta selain Argo Cirebon ya. Keretanya juga ini Argo Cirebon menurut saya guncangannya kerasa banget sih teman-teman, parah sih. Kalau diganti stainless steel mungkin akan lebih baik lagi ya, karena secara armada kereta premium stainless steel atau kereta yang berjenis body stainless steel itu lebih baik sih secara guncangan, dan juga untuk ergonomi duduk di kelas ekonominya juga menurut saya lebih baik daripada kereta ekonomi new image yang digunakan saat ini teman-teman. Perjalanan kereta api Argo Cirebon saat ini sudah tiba di stasiun Jatibarang, dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Indramayu teman-teman. Nyampe di sini di stasiun Jatibarang tadi pukul 22.01, awal 7 menit. Keren banget sih, padahal tadi larinya menurut saya nggak kenceng-kenceng amat sih. Ya sekitar 97 km per jam, 100 km per jam, paling banter itu 105 km per jam teman-teman. Atau pernah sih sampai angka 106, itu juga ya langsung drop lagi ke 103, 102. Kisaran segitu aja larinya teman-teman. Padahal ini rangkaiannya sudah mengakomodir ya untuk lari sekencang 120 km per jam. Tapi setahu saya, untuk lintas dari Jakarta ke Cirebon itu, tidak ada trek yang mengizinkan kereta untuk lari sekencang 120 km per jam teman-teman. Gak tahu ya karena apa, itu karena lintasannya atau karena kontur tanahnya yang belum mengizinkan kereta lari sampai sekencang 120 km per jam, saya juga nggak ngerti sih. Padahal di Cirebon sampai Jakarta itu lintasannya lempeng banget sih teman-teman. Dan untuk tiba di Cirebon dari stasiun Jatibarang ini sekitar ya 30 menit lagi lah teman-teman. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 22.10, dan ini estimasinya tepat sih ya. Semoga sih bisa tepat, dan semoga berangkatnya bisa on time pukul 22.10. Aduh, 40 telah diberikan. Kosong, Pak.
Oke, teman-teman, perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah berangkat lagi dari stasiun Jatibarang. Dan ya, karena keretanya akan tiba sesaat lagi di stasiun Cirebon, jadi saya akan tarik kesimpulan dari perjalanan kali ini. Naik kereta api Argo Cirebon ternyata sepi banget, teman-teman. Dan saya curiganya sepinya penumpang kereta api Argo Cirebon ini karena banyak hal ya. Yang paling mencolok itu karena dari segi faktor harga sih, teman-teman. Jadi kereta api Argo Cirebon ini untuk rute Gambir Cirebon itu tidak ada tarif khususnya, teman-teman. Walaupun kereta api Argo Cirebon ini rutenya sampai Tegal, itu tetap aja tidak ada tarif khusus sih, teman-teman. Tarif flat semua yang diberlakukan, bukan tarif flat sih, tarif full trip semua yang diberlakukan. Jadi menurut saya sih ini tarif full tripnya cukup lumayan tinggi, teman-teman. Apalagi di jalur ini tuh banyak lawannya ya. Lawannya dalam arti ini untuk pasar penumpang, bisa aja penumpang kereta api Argo Cirebon yang hanya trip sampai Cirebon itu bisa memilih kereta-kereta yang lain. Itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Lawu, dan juga untuk keberangkatan dari Pasar Senen juga ada lagi tuh kereta Singasari, kereta Sawung Galih, dan juga kereta api Jayabaya dan lain-lainnya. Itu yang menurut saya harga tarif khususnya itu lebih worth it daripada harga full tripnya dari Argo Cirebon ya. Itu ya faktor harga bermain sih lagi-lagi. Kalau secara jam berangkat, menurut saya ini jamnya udah cocok banget sih. Ideal banget untuk orang-orang yang pulang kerja dari Jakarta untuk pulang ke Cirebon tuh enak banget jamnya. Berangkat pukul 19.40, tepat begitu jam-jam kantor sudah bubaran ya. Dan tiba di Cirebon itu tinggal istirahat aja. Apalagi ini berhentinya hanya di Bekasi dan langsung ke Jatibarang, teman-teman. Cocok banget sih untuk kalian yang mungkin domisilinya di Cirebon, kerja di Jakarta, atau kalian bersifat PP untuk pekerjaan dan tempat tinggal, itu cocok banget sih. Selain faktor harga, juga faktor sarana yang digunakan oleh kereta api Argo Cirebon juga bermain di sini, teman-teman. Dan banyak pengaruhnya juga. Yang saya rasakan untuk keretanya sih ini berasa gemlodak banget sih. Sama aja, nggak beda jauh kayak kelas eksekutifnya juga yang terakhir saya naikin juga itu rasanya gemlodak banget sih. Secara rangkaian sih memang kursinya nyaman, teman-teman. Ini empuk banget sih kursinya. Enak banget. Tapi secara armada ini menurut saya enggak sih, enggak recommended sih. Gemlodakan begini, terus kebisingannya juga standar, ini masih cukup berisik juga. Dan yang parah itu ketika keretanya melewati wesel persambungan, teman-teman, atau wesel percabangan, itu parah sih. Gemlodak banget dan terasa tremor banget, itu menurut saya enggak nyaman banget. Ya, semoga sih untuk kereta api Argo Cirebon segera mendapat permajaan rangkaian lagi ya. Terutama saya berharap sekali kereta api Argo Cirebon itu seperti kereta Argo Parahyangan, jujur aja, yang menggunakan rangkaian stainless steel, yang mana itu menurut saya rangkaiannya lebih nyaman daripada yang digunakan Argo Cirebon saat ini. So, karena kereta api Argo Cirebon akan tiba di stasiun tujuan akhir ya, stasiun Cirebon, maka saya akan siap-siap dulu, teman-teman. Saya mau periksa kembali barang-barang yang saya bawa agar tidak ada yang ketinggalan, karena kalau ketinggalan di atas kereta itu bakal ribet banget, teman-teman. Sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan tiba di stasiun Cirebon, dan saya ucapkan selamat datang di kota Cirebon. Lagu yang selalu saya rindukan ketika naik kereta dan akan tiba di Cirebon. Lagunya tuh ngajak joget banget ya. Padahal ini udah malam-malam, lagunya bikin joget. Potong joget ya. Joget dong, joget juga lah. Ini asik loh lagunya. Enggak. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Cirebon, teman-teman. Tepat waktu datangnya pukul 22.40, jadi saya menempuh perjalanan pas 3 jam untuk naik kereta ini. Oke, alhamdulillah, teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon dan ditemenin Mas Sultan. Alhamdulillah. Ada temennya untuk balik ke Cirebon, jadi terima kasih, teman-teman. Perjalanannya sih overall cukup menyenangkan juga, walaupun ya rangkaiannya tetap aja kayak gitu sih. Maklum lah ya, semoga Argo Cirebon dapat SS ya. Wih, garap. Semoga ya, biar lebih nyaman lagi.
SS mendingan kereta yang ke Jogja kali. Alah, Cirebon juga butuh penyegaran rangkaian, teman-teman. Daripada pakai rangkaian yang ini, menurut saya rada gemlodak. Aduh, ya sih memang sih. Jadi ya, semua ada di pilihan kalian. Mau pakai TARS dari kereta-kereta Jakarta ke arah Jawa Tengah, monggo. Atau mau naik kereta api Argo Cirebon agar kalian tidak kebablasan ketiduran, ya monggo. Gitu. Kan Argo Cirebonnya ada yang ke Tegal. Iya, makanya biar nggak kebablasan. Tapi kan saya sudah kasih tahu tadi untuk Argo Cirebon yang mana aja yang ke Tegal. Semoga bisa jelas dan bisa jadi informasi buat kalian. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya dan menonton video ini sampai saya tiba di stasiun Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Pedugraha dan Muhammad Adijasa Yudi. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam, saya ucapkan dari kota Cirebon. Ciao, dadah.